Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Di tengah situasi naiknya harga beras di berbagai daerah, ternyata di wilayah Kota Banjarbaru masih bisa melakukan panen raya padi lokal. Sebagaimana dilakukan Wali Kota Aditya Mufti Arifin Senin tadi. Sementara itu Bupati Banjar Saidi Mansur juga melaksanakan panen raya padi pada Sekolah Lapangan Iklim bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kalsel di Desa Melayu Tengah, Kecamatan Martapura Timur. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, Senin 11 September di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka bersama kelompok tani karya bakti dan warga setempat melakukan panen raya padi lokal. Adapun jenis padi yang ditanam di sini umumnya padi lokal seperti siam unus, siam mutiara, dan jenis lainnya. Sedangkan lahannya termasuk sawah tada hujan, bukan irigasi seperti daerah lainnya, sehingga hanya bisa panen sekali setahun. Aditya didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjarbaru, Abu Yazid Bustami, serta Camat dan Lurah Cempaka menyatakan bersyukur karena untuk ketahanan pangan Kota Banjarbaru cukup bagus, angka di bawah 0,5% dan kita bisa menekan inflasi. Kita bersyukur di musim panas, musim kering ini, tetapi alhamdulillah padi yang ada di Bangkal ini hari ini bisa dipanen. Jadi mudah-mudahan supply untuk masyarakat ini bisa terpenuhi dengan adanya panen raya pada hari ini, masuk juga di daerah lain. Tentunya kita juga menjaga inflasi sehingga ketersediaan bahan pangan ini bisa lebih meningkat. Artinya nih di tengah kemarau ini ketersediaan pangan bisa terjamin Pak Waila? Ya alhamdulillah masih terjamin, dan kita untuk inflasi beras minus 5 ya, berdasarkan hasil rapat inflasi yang dipimpin Mendagri tadi hari ini dari pagi. Jadi kita termasuk yang bagus inflasinya, jadi di bawah 0, yaitu minus 5. Menurut Ketua Kelompok Tani Karya Bakti Yansah, panen kali ini sekitar 10 hektar di bagian bawah, sedang di bagian atas tidak bisa dipanen karena kekeringan. Pekan Karya Bakti, alhamdulillah petani kami yang masih bisa panen di keadaan cuaca El Nino yang seperti ini lah. Perkiraan kami itu 5 sampai 10 hektar yang bisa dipanen. Alhamdulillah untuk wilayah bawah. Kalau untuk wilayah atas rata-rata blast semua. Sudah bisa diselamatkan. Terbakar atau? Bukan masalah terbakar, kekeringan. Di saat padi sudah mulai produktif, air kering. Jadi tanah sudah retak, bisa diapain lagi. Sistem pengairan kita masih belum mampu, sungai-sungai kering, dari mana kita mengambil airnya kan sulit. Tapi kalau untuk perusahaan mengambil ada embung di perusahaan, itu kita sarananya yang kurang. Kita harus mengstafetkan dengan pompa besar. Baru stafetkan lagi kan sama pompa kecil, tapi dalam kondisi lahan yang retak, ya kada mungkin bisa. Kita beri perairan itu ya tetap hilang. Usai panen, Wali Kota berkenan menyerahkan bantuan kepada Poktan Tani Maju Kelurahan Palem berupa uang Rp60 juta serta Poktan Timbul Karya dan Poktan Jujur Makmur Kelurahan Guntung Manggis berupa benih padi dan pupuk serta satu unit hand tractor. Sarpani melaporkan dari Banjarbaru. Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan panen raya dan penutupan Sekolah Lapang Iklim atau SLI Operasional Provinsi Kalsel tahun 2023 di Desa Melayu Tengah, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. SLI Operasional merupakan sekolah pendampingan untuk petani guna mendapatkan edukasi tentang informasi serta adaptasi terhadap cuaca dan iklim ekstrim dalam pertanian, serta langsung melakukan praktek bercocok tanam dari perencanaan, koordinasi, pemilihan bibit hingga panen. Bupati Banjar Saidi Mansur mengapresiasi kegiatan SLI operasional yang diselenggarakan oleh BMKG kepada para petani di Desa Melayu Tengah. Menurutnya, petani dapat mengetahui kemajuan di bidang pertanian serta perubahan cuaca terhadap kesuburan dan produktivitas tanaman. Cuaca, iklim, alhamdulillah kita mendapatkan program kerjasama
masyarakat kita mendapat kesempatan sekolah lapang iklim. Tentunya di sana mereka mendapatkan pengetahuan yang baik tentang bercocok tanam sesuai dengan perkara cuaca. Jadi tidak berandai-andai lagi lah. Setidaknya mereka sudah mengetahui bagaimana teknologi kemajuan keilmuan di dalam pertanian itu berdampak dengan perkiraan cuaca. Karena cuaca berpengaruh sekali dengan kesuburan tanaman dan juga kehamaan yang ada di tanaman kita. Ketidakpastian cuaca tentunya kami sangat berterima kasih sekolah iklim hadir di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan, Guru Ciptanto, mengungkapkan kegiatan pertanian tidak lepas dari iklim, sehingga varietas padi dan perawatan pun harus sesuai dengan kondisi iklimnya. Kegiatan manusia itu tidak lepas dari kondisi iklim. Kalau iklimnya banyak hujan, maka hamanya yang menyerang juga berbeda. Kemudian kalau iklimnya kering, air untuk jenis varietas padinya juga berbeda. Makanya kami tidak melakukan pendampingan. Terus biayanya gimana? Tetap biayanya dari mereka sendiri. Kami semuanya dari nasi BMKG, dari Dinas Pertanian, dari pengamat hama, hanya mendampingi. Rangkaian kegiatan sekolah berlangsung selama 9 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga September 2023, diikuti petani Desa Melayu Tengah dan dua desa lainnya di Kecamatan Martapura Timur. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Masih tingginya kasus peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalsel kolaborasi dengan Kemenkumham dan BNN Kalsel bakal sosialisasikan Perda Nomor 17 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masih tingginya peredaran narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK berencana melakukan sosialisasi Perda Nomor 17 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di lembaga pemasyarakatan yang ada di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Setidaknya hal itu disampaikan Supianaka usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Faisal Ali, beserta Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Wisnu Andayana, Senin 11 September 2023 di Gedung DPRD Kalsel. Langkah itu merupakan salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui sosialisasi Perda Nomor 17 tahun 2018. DPRD Kalsel memiliki tugas penting dalam menyebarluaskan perda tersebut kepada masyarakat. Dari 55 anggota DPRD Kalsel nantinya bisa bergantian menjadwalkan sosialisasi perda tentang P4GN ke lembaga pemasyarakatan. BNN nanti yang bisa menjelaskan untuk mengarah kepada yang pengguna, bagaimana nanti dia bisa kembali, bisa ke masyarakat, bisa diterima, harus dia menyesalilah hidup-hidupnya yang sudah telah lalu. Kan? Tapi bukan hanya ketua aja, nanti kemungkinan 55 anggota dewan dia boleh milih tempat, misalnya dia ke Tapin, Tanjung, tapi harus izin dengan pihak yang tertentu. Kepala Kantor Kemenkumham Kalsel Faisal Ali mengapresiasi rencana DPRD Kalsel yang ingin melakukan sosialisasi perda tentang pencegahan narkotika tersebut. Apalagi warga binaan yang ada di lapas Kalsel sudah melampaui kapasitas dan hal itu perlu pembinaan agar tidak terjilat kembali menggunakan barang haram. Terkait pembinaan di lapas maupun rutan, reintegrasi sosial, ini bagian daripada pembinaan khususnya untuk warga binaan yang narkoba, karena narkoba ini juga overload di tempat kami. Kapasitas kami itu kan hanya 5.000, ini sudah 10.500. Dan 70% itu narkoba semua. Nah, ini yang mengapresiasi ada sosialisasi terkait narkoba ini. Pak tidak mengembalikan dia ke masyarakat nanti bagaimana. Dan itu. Dan rencananya di 16 satker lapas dan rutan ini akan dikunjungi semua. Setiap bulan minimal 2 titik ini. Dua titik. Nah, tempat yang pertama ini kan kita tuju di Lapas Banjarbaru, kemudian Lapas Narkotika di Karangintan. Sedangkan Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Wisnu Andayana mengatakan, rencana sosialisasi tersebut merupakan suatu terobosan positif guna menanggulangi penggunaan narkoba. Pasalnya masyarakat perlu mendapat binaan bukan penahanan, namun pendeteksian akurat perlu dilakukan. Apakah masyarakat sebagai pengedar atau korban dari peredaran narkoba? Dua berinisiatif untuk melaksanakan kolaborasi, kita melaksanakan upaya mengendalikan, mengurangi pemakai.
selama dia itu misalkan positif pemakaian urin, dia adalah korban, bukan ditahan, kecuali pengedar. Nah, kalau pengedar kita nggak ada ampun, kita ambil. Tapi kalau mereka menggunakan urin, dia adalah korban, wajib direhab, bukan ditahan. Muhail Banjar TV. Selanjutnya, pemerintah kota resmi melaksanakan kick-off pendada dimulainya serangkaian peringatan hari jadi ke-497 kota Banjarmasin yang akan diramaikan 21 kegiatan hingga akhir bulan ini. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Suri Sudarmadia memastikan gedung baru DPRD Banjarmasin akan diresmikan September saat hari jadi kota Banjarmasin nanti. 3, 2, 1. Penekanan tombol kick-off oleh Wali Kota bersama Sekda dan Forkopimda ini menandai dimulainya serangkaian acara yang memeriahkan hari jadi ke-497 Kota Banjarmasin yang dilangsungkan di kawasan wisata Kampung Ketupat Rabu 13 September 2023. Nantinya ada 21 kegiatan yang memeriahkan hari jadi hingga akhir bulan ini yang banyak melibatkan masyarakat. Seperti agenda besar yaitu Banjarmasin bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Segab, Pekan Raya Banjarmasin, Kemilau Banjarmasin Bungas, ziarah ke makam Sultan Suryansah, rapat paripurna dan puncaknya dilaksanakan di Balai Kota pada 23 September 2023, yang maju satu hari karena tanggal 24 bertepatan dengan hari libur. Adapun tema yang diangkat dalam hari jadi kali ini ialah Beriman Adalah Kita, yang merupakan resapan implementasi dari kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat yang bersama-sama membangun kota ini sehingga terus tumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinan Ibnu Sina Arifin Don. Banjarmasin Beriman Adalah Kita. Jadi apapun Banjarmasin ini milik kita semua. Di sini kita hidup, di sini kita tumbuh, di sini kita berkarya, di sini kita berperang, dan juga di sinilah kita hidup secara keseluruhan. Oleh karenanya kami ingin melibatkan semua pihak agar hari jadi kota bukan hanya ingar-bingar di balai kota, tetapi adalah menjadi milik masyarakat dan warga kota. Sehingga rangkaian acaranya ayo dihadiri, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat, ayo masyarakat terlibat. Karena Kota Banjarmasin yang 497 usianya ini adalah milik kita bersama, jadi bukan siapa-siapa. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi kita berkali-kali. Di kesempatan ini turut diserahkan hadiah kepada 3 orang pemenang lomba desain logo hari jadi Kota Banjarmasin dengan total hadiah 12 juta rupiah. Eko Anggoro, Banjar TV. Gedung baru DPRD Kota Banjarmasin saat ini hanya tinggal menunggu finishing akhir dan pemasangan instalasi listrik. Rampungnya gedung baru DPRD tersebut sesuai dengan target pengerjaan dari pihak PUPR Kota Banjarmasin. Sesuai jadwal, pihak PUPR memastikan gedung tersebut akan diresmikan tepat pada hari jadi Kota Banjarmasin pada September ini. Bahkan gedung sendiri nantinya akan berangsur digunakan meski masih dalam masa pemeliharaan selama 1 tahun. Kepastian tentang hal ini seperti disampaikan Kadis PUPR Suri Sudarmadia saat di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Kemarin informasi dari Pak Ketua Dewan kan pada saat paripurna nanti sudah bisa mereka sudah dari sana bisa melihat, bisa diresmikan. Terus semua sudah kalau untuk digunakan bisa kan, karena memang furniture untuk peralatannya mungkin masih nanti akan disiapkan oleh sekretariat. Memang biasanya setelah masa pemeliharaan habis ya, kan ini sudah selesai, baru masuk masa pemeliharaan. Kalau penyerahan nanti kami setelah masa pemeliharaan habis, itu bertahap ya. Kami siapkan dulu manual operasi pemeliharaannya, agar nanti pada saat operasi pemeliharaan yang disanakan oleh Sekwan itu menjadi lebih mudah sesuai dengan manual operasi. Sementara itu, selama pemeliharaan, gedung masih dalam pengawasan pihak kontraktor dan akan diserahkan usai masa pemeliharaan berakhir. Murtasyah, Banjar TV.
Pemirsa, penyaluran bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat tetaplah bersama kami.